Ibunda Waode Hussein, Abang dari Anakda Launu, juga satu ekor kambing diperuntukkan kepada almarhum ayahanda tercinta La Ibu Hasan. 6 dari keluarga Wasamuya, juga satu ekor kambing diperuntukkan kepada almarhumah anak tercinta Marlina. 7 dari Ananda, dari Pak Hajari, juga satu ekor kambing diperuntukkan kepada almarhumah Ibunda Jah. Yang akan datang selalu diberikan rezeki yang melimpah kepada kita semua, sehingga yang belum sempat melaksanakan hari kurban pada tahun ini, insya Allah di tahun depan mereka akan dapat melaksanakan. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya memperkenalkan nama-nama yang akan bertugas pada hari raya Idul Adha 1445 Hijriah di hari ini. Yang bertindak sebagai imam adalah Pak Haji Sudaini, sudah ada di depan, dan yang bertindak sebagai khatib atau yang pembawa khutbah yaitu kepala kantor urusan agama Kecamatan Nedi. Sedangkan yang bertindak sebagai pembawa salawat menandakan bahwa salat Idul Adha akan segera dilaksanakan telah kami tunjuk, yaitu Bapak Labuja. Itulah nama-nama yang sudah yang akan bertugas pada hari raya Idul Adha 1445 Hijriah. Saya yang bertugas atas nama seluruh jajaran panitia mengucapkan mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh hadirin semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang supaya kita dapat bersua atau berjumpa kembali di hari raya Idul Adha yang akan datang atau di tahun mendatang pada waktu dan tempat yang sama. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon disempurnakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Karyan kafirun la ilaha illallah wahdah sadaqa wahdah wa nasara abdah wa azza jundahu hazamal ahzab wahdah kurban dan sedekah itulah yang akan sampai pada mereka, yang insya Allah akan membahagiakan mereka di alam kuburnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pagi ini umat Islam yang menaikkan ibadah haji sedang berduyung-duyung dari Muzdalifah menuju Mina untuk melempar jumrah Aqabah dan tahallul awal. Sejak mulai kemarin tanggal 9 Zulhijjah melakukan ibadah wukuf di Arafah. Arafah adalah miniatur padang mahsyar. Terik matahari hari ini, cuaca hari yang kita rasakan saat ini tidak sebanding dengan teriknya padang mahsyar yang matahari tinggal sejengkal dari kepala kita.
Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan perlindungan di syafaat Al-Qur'an untuk mengawinkan kita dengan syafaat Al-Qur'an di padang mahsyar nanti. Amin. Allahumma amin. Kalimat talbiyah dilantunkan oleh jamaah haji. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Berkumandang hampir di seluruh kawasan yang membentang antara Arafah sampai dengan Masjidil Haram. Kita doakan semoga seluruh jamaah haji yang menunaikan ibadah haji tahun ini, khususnya jamaah haji Kabupaten Pulau Taliabu, diberikan kesehatan, keafiatan dalam menjalankan ibadah, dan kembali ke tanah air berkumpul bersama keluarga dengan mendapatkan predikat haji yang mabrur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jama'idul Adha rahimakumullah.